Sebuah kilang pemprosesan ayam hidup yang beroperasi tanpa lesen yang sah menimbulkan rasa kurang senang penduduk sekitar. Pencemaran air dan bau antara aduan yang diterima Majlis Perbandaran Selayang. Saksikan laporan serbuan jam 3 pagi itu yang turut disertai wartawan Arisha Khalid. Cubaan seorang lelaki yang sedang memandu sebuah kereta pacuan empat roda untuk menghantar bekalan ayam kepada peniaga runcit gagal selepas kilang tersebut berjaya dibolosi pihak Majlis Perbandaran Selayang MPS. Setiap hari. Ini order dia orang. So dia orang akan order dia. Orang luar. Tak, dia memang supply untuk dia. Malah segelintir pekerja di kilang itu dipercayai sempat melarikan diri sejurus menyedari kehadiran pihak berkuasa. Walau bagaimanapun, beberapa pekerja warga asing didapati masih berada di dalam kilang berkenaan disyaki melakukan kerja-kerja pembersihan selepas memproses ayam. Siasatan awal mendapati pemilik kilang tersebut pernah diberi notis amaran sebanyak 2 kali sebelum ini, namun masih berdegil meneruskan operasi pemprosesan ayam seperti sedia kala. Kita telah arahkan untuk you stop kenapa you beroperasi. Itu still operasi. Apa-apa pun you masih beroperasi, sepatutnya kena stop. Dan you buat penyembelihan di belakang. Difahamkan, pemilik premis pernah diberikan lesen perniagaan sementara dari pihak MPS namun dibatalkan kerana tidak mematuhi syarat di bawah Undang-Undang Jabatan Alam Sekitar. Pemeriksaan di bahagian belakang kilang turut mendapati pemilik premis mengabaikan aspek kebersihan apabila tempat penyembelihan ayam dilakukan di atas lantai. Pemeriksaan mendapati kaedah pemprosesan atau penyembelihan ayam yang dibuat boleh mencemarkan daging kerana penyembelihan telah dibuat di atas lantai dan berlumuran darah. Dan lebih parah lagi, pekerja warga asing yang diupah dipercayai tidak mempunyai suntikan tifoid. Tindakan tersebut jelas menyalahi peraturan di bawah Undang-Undang Kecil Establishment Makanan MPS 2007. Penyembelihan perlu dilakukan di dalam premis dan perlu dalam keadaan yang lebih teratur. Bukan seperti sekarang kalau tuan-tuan lihat bahawa berlakunya pemotongan di tepi-tepi longkang. Makanan memang tidak dibenarkan langsung diletak di atas lantai. Apatah lagi binatang-binatang penyembelihan tidak dibenarkan terletak di atas lantai. Kalau kita tengok, dia akan melalui longkang-longkang lah dan berkemungkinan akan masuk ke longkang utama. Akan menjejaskan saliran air sungai, yang mana longkang utama akan mengalir ke sungai yang merupakan bekalan air minum kita lah. Tambah Ahmad Faisal, operasi pada malam itu turut dijalankan selepas mengambil perhatian aduan penduduk yang berada di sekitar kawasan itu yang mendakwa terpaksa menghidu bau busuk akibat sisa ayam yang dipercayai dibuang ke dalam longkang. Permasalahan itu dipercayai berpunca daripada tiada sistem penapisan efluen menyebabkan sisa pembuangan termasuk darah ayam dialirkan terus ke longkang awam.
Seorang lelaki berusia lingkungan 30-an ini yang dipercayai bekerja sebagai pengurus premis cuba berdalih ketika disoal serta mendakwa kilang tersebut tidak beroperasi pada hari kejadian. Okey, you punya kerja apa? Saya kena ada hantar ayam ke, lelaki ada budak-budak hantar rumah ke. Tapi ini orang semua tak pandai Melayu. Saya ada sikit pandai, kalau ada masalah, dia orang boleh ajar sama. Jadi malam sini siapa yang incar? Siapa ada yang Melayu orang nama Muhtara. Mana dia? Muhtara. Dia hari ini cuti, semua orang cuti. Saya pun cuti. Saya bawa ini budak-budak mau cuci kilang. Dia orang cuci mesin ke. Cuci kilang. You tengok belakang tak? Tengah semelih ayam. Ya? Oh, sudah tahu. Saya pun tahu. Kan? Itu saya bagi tahu bos. Semalam, bukan ini semalam. Lagi semalam ada 6 ekor hidup. Kita potong. Pas tu hari ini ada di sana bakul dalam ada bakul kan? Dia fikir kita mau hari ini potong, kita bawa balik rumah. Kilang tutup juga. Kalau sini mati. Dekat belakang kita dah ambil gambar memang baru potong. Baru punya hari. Kan? Saya pun siap. Lepas tu punya free semua pun tengah beroperasi. Yeah, saya jadi syarikat you beroperasi, you tak boleh cakap tutup. Saya pun cakap betul hari ini potong. Bukan hari ini, baru satu jam. Baru satu jam dia nak potong. Kenapa? Bagaimanapun, keadaan bilik sejuk beku yang masih beroperasi jelas menyangkal dakwaan pengurus terbabit yang cuba menegakkan benang yang basah. Pihak MPS turut mengeluarkan notis di bawah Seksyen 70-11 Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 Akta 133 kerana melakukan pengubahsuaian premis tanpa kebenaran. Ekoran itu, kilang tersebut dikenakan kompaun mengikut Undang-Undang Kecil 3 Pelesenan Trade, Perniagaan dan Perindustrian MPS 2007 kerana beroperasi tanpa lesen sah dan diarahkan tutup serta-merta selama 14 hari. Sebuah kedai runcit menjual ayam sekitar Pasar Borong Selayang turut menjadi sasaran pihak MPS apabila dipercayai beroperasi tanpa lesen sah. Masalah dia yang betul-betul owner ni arwah. Jadi baru lagi, jadi kita kelangkabut. Kita pun tak tahu dengan dia punya urusan bank apa semua. Pening dia buatnya. Memang ada proses minta lesen tu atau memang tak ada lagi? Memang ada saya rasa. Pemilik premis turut dikenakan kompaun di bawah Seksyen 46-1-D Akta Jalan, Parit dan Bangunan serta Seksyen 3 Undang-Undang Kecil Penjaja. Barangan jualan premis tersebut turut disita kerana perniagaan dijalankan di kaki lima dan bahu jalan sehingga menimbulkan gangguan terhadap orang awam dan trafik. Hasil keseluruhan operasi, sebanyak 4 kompaun berjumlah RM12,500 dikeluarkan pihak MPS ke atas 2 buah premis yang diperiksa. Pihak jabatan akan menelitilah. Kita bahagian teknikal, jabatan-jabatan teknikal akan meneliti kesalahan-kesalahan yang kita dapati dan untuk tindakan seterusnya pihak jabatan mungkin kita boleh membatalkan lesen perniagaan tersebut ataupun kita mengarahkan untuk mematuhi syarat-syarat lesen agar pemilik-pemilik premis ini mematuhi kehendak-kehendak majlis. Kita perlukan bantuan juga daripada agensi-agensi luar, contohnya pihak immigration. Warga asing di Majlis Pembangunan Selayang memang sukar dibendung sekiranya tiada kerjasama daripada pihak agensi-agensi yang luar kerana bidang kuasa pihak majlis agak terhad. Pihak MPS memandang serius isu ini dan tindakan tegas akan diambil kepada individu yang melanggar peraturan bagi membendung sikap tidak bertanggungjawab tersebut dari berleluasa. Laporan Arisha Kalim, 999.